Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya Marianto Play. Nah, jadi di video kali ini saya mau share ke teman-teman tentang proses pembikinan video saya itu tidak lancar dan saya butuh perjuangan atau semangat supaya bisa membuat video buat teman-teman semuanya. Entah itu dari cara ngomong yang gagap, lupa, dan kejadian-kejadian yang salah saat proses pembikinan video. Nah, jadi seperti apa kelucuan saya saat proses pembikinan video, sekarang kita tonton bareng-bareng supaya teman-teman tahu betapa semangatnya dan betapa susahnya saat saya membuat video buat teman-teman semuanya. Nah, jadi jangan lupa buat share video ini, like, komen, dan subscribe buat ngedukung channel ini supaya saya lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video buat teman-teman semuanya. Nah, semoga teman-teman bisa terhibur semua. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya Marianto Ope. Nah, jadi di video kali ini saya mau share ke teman-teman semua, yaitu video saat pembikinan Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya Marianto Ople. Jadi malam ini saya mau ngebalas salah satu komentar tentang challenge saya yang diinjak perut, dan request ini diminta dengan durasi lebih panjang. Jadi akan saya coba nanti kuat berapa menitnya. Teman-teman lihat videonya sampai akhir, dan di video ini saya mau menambahkan satu challenge lagi, yaitu bergelantungan dan ditonjokin perut. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya. Jadi malam ini saya mau ngebalas salah satu komentar, yaitu komentar tentang challenge saya yang injak perut. Nah, jadi di video kali ini saya mau mencoba dengan durasi lebih panjang, dan nanti kuat berapa menit. Teman-teman tonton terus video ini sampai habis, dan saya Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya Marianto Ople. Jadi di video kali ini saya mau ngebalas salah satu komentar, yaitu berkomentar di channel. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya Marianto Ople. Nah, jadi di video kali ini saya mau workout
mengecilkan lengan atau lengan yang berlambir. Video ini saya bikin sesuai permintaan yang sudah nge-DM saya di Instagram. Mbak Desi, terima kasih yang sudah jadi seperti itu tadi teman-teman, proses saat saya membuat video itu tidak lancar, tapi saya tetap semangat dan optimis buat ngebangun channel ini karena hobiku di fitness atau di olahraga. Jangan lupa buat share video ini, like atau komen dan subscribe supaya saya lebih bersemangat lagi. Nah, jadi cukup segitu dulu video dari saya. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah mendukung untuk channel ini.